boy. Hi. Happy birthday to you. Thank you so much, Ibu. I love you. Love Ibu. Are you busy? Yes. Buat apa tu? Nama-nama customer. Nama customer? Ya. Yeah. Oh, record kan dia? Bagus Azhar. Hai Zarina Zainuddin, dedah perangai anaknya sempena berdaya ke-26 tahun. Sebagai ibu bapa, semestinya mahukan terbaik buat anak-anak. Meskipun dah meningkat dewasa, anak-anak masih dilihat kecil oleh orang tuanya sehinggalah mereka mempunyai keluarga sendiri. Lebih-lebih lagi jika anak-anak istimewa, selagi mereka belum temui kebahagiaan sendiri, selagi itu menjadi tumpuan lebih dari ibu ayah buat mereka. Seperti pelakon dan usahawan Zarina Zainuddin yang menitipkan ucapan hari lahir buat pasangan anak kembarnya. Dalam hantaran di IG tersebut, pelakon berusia 51 tahun ini turut berseloroh soal jodoh buat anaknya. Happy birthday my Azal Azai, 26 years old now. Dah boleh jawin bos seorang ni. Siapa nak kahwin dengan Azal? Angkat tangan. Menerusi posting sama Zarina menyifatkan mereka sebagai anak yang taat, rajin bekerja dan tak boros berbelanja. Azal anak yang taat dan rajin bekerja, tak membazir duit dan masa. Moto hidup Azal, don't waste my time. Manakala dalam hantaran yang lain, Zarina ada berkongsi permintaan Azal untuk bermalam di sebuah hotel terkemuka sebagai hadiah hari lahirnya. Tetapi bagi suaminya, permintaan disifatkan membazir dan takut terbiasa. Azal cakap dia teringin sambut birthday stay overnight kat Mandarin Oriental Hotel. Then the next morning breakfast kat hotel. Bila cakap dengan abah, abah dia cakap jangan membazir. Jangan ajar anak yang bukan-bukan, dah terbiasa susah kita nanti. Kita ada tak apa, esok-esok kita tak ada macam mana. Saya terdiam dan cakap kat Azal, okeylah kita dinner je lah malam ni. Azal cakap baiklah bu, tulisnya dalam perkongsian lain. Penerimaan baik Azal tentang perkara ni mendapat pujian di ruang komen. Bagaimanapun hari lahir pasangan kembar ni akhirnya disambut meriah di sebuah kedai makan milik rakan selebriti Zizan Razak. Sampai habiskan, apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.